kita harus keluar dari sistem ini. Bahwa kita harus kembali kepada Islam yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, salah satunya adalah kembali kepada dina dan dirham. Nah, kalaupun kita nggak pakai mikir jauh-jauh begitu, ya supaya ini kan belum tentu besok bisa buat beli beras lagi, Pak. Berbeda dengan emas dan perak ini, kapanpun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kambing satu dinar emas. Hari ini satu dinar emas dapat seekor kambing. Satu dirham perak dapat seekor ayam. Hari ini satu dirham perak dapat seekor ayam. Ini sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa uang kertas adalah penipuan. Inflasi adalah penipuan. Inflasi itu tidak ada. Dari zaman Nabi Adam, kambing itu ya begitu. Sampai kiamat ya begitu. Nilainya ya segitu. Jadi ketika kita mengukur dengan ukuran yang ditetapkan oleh Allah Taala dan diajarkan oleh Nabi secara teknis, maka tidak ada yang berubah. La tabdila illa khalqillah. Tidak ada yang berubah dalam ketakdir Allah Taala. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari perspektif yang paling mendasar, penciptaan uang kertas adalah perbuatan musyrik. Perbuatan menyekutukan Tuhan.